Jadi gini coach, kita dari melamar nih ya kan. Jadi Dery ini pengen ngelamar ceritanya. Dia pengen banget di komplek olahraga di sini di Gelora Bung Karno ini, dan saya akhirnya ngasih ide nih di tempat manahan. Pertama yang pengen saya tanyain, bisa nggak kira-kira kita mau bikin prosesi lamaran di sini? Konsepnya gimana konsepnya? Konsepnya mungkin nanti kita obrolin juga sama tim, ya paling biasa seperti latihan mana. Kalau saya sih nanti tiba-tiba ada gimmick sesuatu apa ya, ada kayak games gitu, tiba-tiba muncul something lah, nanti kita create aja. Intinya sih bisa aja kita. Bisa ya? Bisa kita bantu. Oke, okay, nah. Gearnya harus latihan dulu nih. Nah itu dia coach, kalau latihan kira-kira butuh berapa lama sih? Latihan kalau untuk hari ini kita jadwalnya udah full. Ya. Boleh besok lagi? Besok deh, aman kalau mau latihan. Jadwalnya gimana deh? Boleh ya. Ya. Oke coach, thank you banget coach. Iya. Siap. Sip. Jam berapa kira-kira? Pagi? Pagi boleh. Pagi ya. Oke. Okay. Nanti mungkin kalau saya belum datang, bisa ketemu asisten saya, coach Dennis namanya. Siap. Oke. Okay, oke, okay, coach, thank you. Ya. Ternyata usaha kita enggak sia-sia. Karena coach Danang akan membantu kita soal perizinan supaya kita bisa melakukan prosesi pelamaran di lapangan tersebut. Keesokan harinya, Dery dan tim lamar datang ke lapangan panahan untuk berlatih memanah bersama dengan Coach Dennis. Kontrol tangan kirinya, tempel tulang pipi. Didik dengan mata kanan. Mata kanan, arahkan ke ujung arah kepala ini. Lalu arahkan ke sasaran. Pertama kali nyoba panahan, memang cukup sulit ya. Soalnya kan baru pertama kali megang busur, baru pertama nyoba juga, itu benar-benar baru nyoba panahan yang seperti apa, panahan itu kan belum tahu. Nah, pas pertama nyoba itu sampai ada lecet-lecet, luka lu juga memar gitu. Jadinya ya cukup sulit lah, nyoba panahnya juga susah. Ngarahin ke arahnya gitu, ke kuningnya. Telan dari arahan itu cukup mudah sih. Menurut coach gimana performa Mas Dery ini? Apalagi besok kan? Iya, apalagi besok kan pakai balon, itu kira-kira bisa nggak dia dengan waktu sesingkat itu dia bisa bidik balon? Bisa nggak ya? Semoga bisa, kita harus bisa. Tapi akan berlatih dengan sangat keras untuk Mas Dery. Tapi masih jauh ya coach ya, belum. Lumayan susah sih, dari tadi kena hitam merah. Menurut saya treatment panahan ini saya pikir cukup seru ya, karena hal yang baru buat saya, juga mungkin hal yang baru buat calon saya juga. Mudah-mudahan sih berjalan dengan lancar. Terus kalau buat pasangan saya nanti, mudah-mudahan sih suka, karena dia juga kan belum pernah ngelihat pasangannya coba mana. Nah ini saya berusaha dengan keras untuk memanah sampai bisa, mudah-mudahan dia suka. Karena sosok Nur di mata saya, dia itu wanita yang tangguh, pekerja keras, mandiri, dan poin satu yang paling penting, dia itu orangnya keibuan. Dia suka sama anak kecil, dan saya suka itu. Jadi, soalnya kan selama ini kan saya kurang memberi surprise sama dia, mungkin dengan ini dia bisa luluh hatinya. H-1 pelamaran, Dery mendatangi saya di kantor net. Dia bilang ada hal yang ingin ia diskusikan untuk pelamaran besok. Kenapa? Ya, kemarin kan aneh kan ada nobar nih. Tanpa sepengetahuan dia, emang dia sih kalau saya lagi nobar, kalau dia nggak tahu, ya gitu. Kalau pulangnya agak kemalaman, marah-marahnya bisa gimana ya? Soalnya salah saya juga sih. Pokoknya dia telepon, nggak keangkat. Di BBM namanya. Tapi lu bilang kan nobar nggak? Salah sih itu nggak bilang. Gini apa? Terus akhirnya yang bikin lu jadi bete apa, berantem gitu? Iya, ya kayak gitu dia kalau marah. Udah deh, ya ungkit-ungkitnya bisa-bisa, jadinya
Waduh. Terus? Agak ragu nih. Jadi lo mau mundur? Perasaan campur aduk, Mas. Sedih, ada keselnya juga, ada masih perasaan bersalahnya juga. Kenapa sih gue kayak gini gitu? Kenapa gue gak jujur sama dia? Saya mencoba membujuk kamu agar tetap mau mengikuti prosesi pelamaran. Karena justru pada saat ada masalah, di sini kamu bisa menunjukkan bahwa kamu ini ingin serius dengan Nur. Ini fase yang harus lo lewatin. Kalau lo menghadapi hal-hal seperti ini biasa, itu artinya lo tidak ada appreciate yang lebih terhadap Nur gitu loh. Dan lo menganggap hubungannya biasa. Tapi kalau lo ngalamin nervous, lo ngalamin hal-hal yang bikin lo gak bisa tidur, ya kan, terus tiba-tiba kalian berantem, itu bagus gitu loh. Berarti ada apresiasi yang lebih dari kalian berdua. Kalau lo masih yakin, kita pasti siap bantu. Tapi ya insya Allah lah, semangat lah kalau gitu. Semangat, semangat lah. Semangat dong. Hari H pun tiba, Derry sudah lebih dulu datang ke venue untuk berlatih memanah dengan Coach Danang. Tapi kali ini, Derry berlatih memanah balon. Gimana Coach? Kita lagi coba nih, si Derry untuk latihan sebelum memanah balon. Nah, ini disuruh harus kena targetnya balon. Itu cukup sulit, bahkan sangat sulit. Awalnya sih ragu. Kena apa enggak gitu. Tapi setelah diarahin sama Coach Danang juga, diarahin harus incer yang mana, akhirnya lumayan bisa. So far gimana nih hasil latihannya? Kalau melihat latihannya sih masih kurang ya, kayaknya mesti harus coba lagi ya panahnya. Wih, gila, you udah mulai expert nih kayaknya. Der, gini, lo mau jemput tuh jam berapa hari ini? Rencananya sih jam 3. Kenapa harus jam 3? Macet daerah sana. Di mana sih? Kampung Melayu. Kampung Melayu ya. Oke, ya udah kalau gitu kita rehearse sekarang aja ya. Skenarionya itu nanti Mas Derry sama Nur itu kesini sebenarnya emang pengen main panahan. Nanti langsung ketemu Coach Danang, nah nanti Coach Danang ngarahin biar mereka main di sini dulu. Tim melamar sempat mengalami kesulitan pada saat harus menempatkan balon yang akan menjadi target di bantalan pertama. Karena jika balon tersebut salah penempatan, maka dipastikan treatment akan gagal. Jadi aman, saya sih nggak jamin.